Pilihan berikutnya, saudara, ditinggal istri, suami bakar rumah. Saudara, lantaran sakit hati setelah ditinggal istri selama 2 pekan, seorang pria mengakibatkan sejumlah rumah di kawasan Grogol Petamburan terbakar. Polisi telah menetapkan pelaku sebagai tersangka dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Kebakaran menghanguskan setidaknya 4 rumah di bawah jembatan penyeberangan orang di Jalan Semeru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Rabu lalu. Belakangan diketahui, ternyata insiden itu terjadi karena ulah satu orang. Adalah AS, seorang pria berusia 45 tahun yang bertanggung jawab terhadap kebakaran itu. Awalnya AS membakar baju istrinya lantaran kesal setelah ditinggal selama 2 pekan. Ia lalu meninggalkan baju yang terbakar di dalam rumah hingga akhirnya api membesar dengan cepat dan mengakibatkan kebakaran yang meluas. Ini dari hasil keterangan yang kami dapat adalah karena yang bersangkutan merasa sakit hati ditinggal oleh istrinya. Ya, yang dimana istrinya sudah kurang lebih 2 minggu meninggalkan yang bersangkutan dan tidak pernah kembali dan tidak pernah berkomunikasi. Dan juga yang bersangkutan merasa keluarga yang ada di rumahnya juga tidak mendukung untuk istrinya kembali lagi kepada yang bersangkutan. Sehingga yang bersangkutan merasa emosi. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti antara lain korek gas yang digunakan untuk membakar pakaian sang istri. Tersangka kini terancam hukuman 12 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV.